kembangkan kesempatan-kesempatan untuk melayani. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Tidak ada agama yang meninggikan diri sendiri. Allah meminta kita untuk menjadi benar baginya, menggunakan talenta-talenta yang telah Dia berikan kepada kita, supaya itu bisa bertumbuh. Kehendaknya haruslah menjadi kehendak kita dalam segala hal. Penyimpangan apa saja dari standar ini akan membuat merosot alamiah moral kita. Ini bisa dihasilkan oleh meninggikan kita, memperkaya kita, dan mendudukkan kita di samping pangeran-pangeran. Tetapi di mata Allah, kita adalah kotor dan najis. Kita telah menjual hak asasi kita untuk daya tarik dan keuntungan cinta diri, dan itu tercatat di dalam catatan buku surga. Kita ditimbang dan didapati ringan adanya. Tetapi jika kita menghargai talenta-talenta kita sebagai pemberian Tuhan dan menggunakannya dalam pelayanannya oleh menunjukkan pengasihan dan cinta terhadap sesama manusia, kita menjadi saluran yang olehnya berkat Allah mengalir kepada dunia ini. Dan pada hari besar nanti, kita akan mendengar kata-kata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Waktu yang syarat dengan nilai yang mulia, kesempatan-kesempatan emas untuk melayani Tuhan berlalu dengan cepat kepada kekekalan. Apakah engkau mengembangkan kesempatan-kesempatan ini sebagaimana mereka berlalu? Engkau tidak boleh melalaikannya, karena engkau harus berdiri di depan kursi pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatanmu. Apakah kata-katamu menghibur dan menguatkan mereka yang datang kepada engkau untuk meminta pertolongan dan penghiburan? Apakah pengaruhmu menguatkan mereka yang bersamamu? Apakah harta milikmu dengan tepat diberikan kepada Tuhan? Abdikanlah dirimu sendiri hari ini kepada pelayanan Tuhan. Serahkanlah kepedulianmu kepada Tuhan. Dan jangan perhitungkan hal-hal duniawi yang memisahkan engkau darinya. Abdikanlah dirimu dan semua yang engkau miliki kepadanya. Inilah yang menjadikan pelayananmu layak. Jangan ditunda, karena ada bahayanya dalam penundaan. Hanya sedikit waktu lagi diberikan kepadamu untuk bekerja bagi guru. Kemudian suara yang engkau tidak sanggup jawab terdengar berkata, "Berikanlah pertanggungjawaban dari penata layananmu." Sign of the Times, 21 Januari 1897.